Halo warga YouTube dimanapun kalian berada, berjumpa lagi nih di channel Whisky Wilen. Oke, hari ini kita akan main GTA 5 mods lagi ya. Dan kali ini adalah hari yang spesial ya, karena hari ini kita akan memainkan mods Yamaha Mio. Ya, ini adalah motor Yamaha Mio milik gua ya. Jadi ini adalah motor aslinya tuh emang bener-bener ada dan sengaja dibuat untuk mengenang jasa-jasanya. Oke, jadi kita akan melihat dulu nih motornya ada di gudang seperti biasa ya. Ini motornya gua taruh di gudang. Oke, pintunya sudah dibuka ya teman-teman semua. Kita masuk saja. Wow, ini dia nih motornya. Ini adalah motor Yamaha Mio ya, Yamaha Mio Sporty. Ini tahunnya tuh kisaran tahun 2004 sampai 2008 lah ya. Modelnya masih mata dua ya. Kalau yang generasi keduanya itu Mio Smile. Ya, jadi ini emang bener ada motornya ya guys. Ini adalah motor gua dan sengaja gua buat di GTA karena gua juga sebenarnya dulu punya motor ini dan gua kangen ya sama motor ini. Dan motor ini sebenarnya juga udah dijual ya, udah lama banget. Jadi pertama gua punya motor ini itu waktu 2004 ya teman-teman semua. Di situ itu adalah Mio pertama ya, pertama kali keluar. Dan gua akhirnya memakai motor ini itu udah hampir 10 tahun. Karena dari tahun 2014 motor ini gua jual dengan harga yang lumayan sangat murah ya. Ya, jadi ini adalah tempatnya. Jadi kita akan ngedrag di sini ya, teman-teman. Oke. Tapi sebelum kita ngedrag, jangan lupa di-subscribe dulu channel ini, di-like, komen juga, di-share ya, teman-teman. Oke. Ya, karena minggu lalu kan waktu itu kita ngadain ini ya voting ya. Dan akhirnya yang menang adalah Yamaha Mio ini ya. Dibandingkan Vario, banyak yang minta dibuatin videonya untuk Yamaha Mio ini. Oke, kita ada di tracknya ya. Ini tracknya juga gue buat sendiri nih. Yo, ini ada tulisannya nih, namanya Jakarta Dark Race Circuit. Ya, kalian bisa lihat di sini. Ini ada tulisannya Indonesia Drag Bike League. Yo, ini ada sponsor-sponsornya lah. Oke, kita maju sedikit. Nah, ini track ini lumayan lah kalau buat ngedrag lah. Nah, di sini dikasih juga nih penontonnya ya, walaupun sedikit yang penting ada penontonnya. Di sini banyak banget sponsor-sponsornya ya. Yoi. Ya, seperti inilah tracknya. Mungkin kalau kalian mau ini modsnya ya, mods track drag ini bisa komen aja, nanti akan gua upload mod ini ya, beserta ini ya, ada banner-banner sponsor-sponsor ini nanti gua akan upload. Dan nanti akan gua kasih tahu caranya gimana, ada di deskripsi uploadan yang akan gua upload itu ya, maksudnya uploadan mod yang akan gua upload ini ya. Oke. Jadi motor ini kalau kalian belum tahu, inilah gambar aslinya ya, aku kasih tahu motornya. Oke teman-teman, di sini udah ada 4 motor ya. Nanti kita akan melawan motor Satria, ada juga NMAX. Nih, ayo motor apa nih teman-teman? Kalau kalian bisa nebak nih. Ya, ini adalah motor Kawasaki Ninja 2,5 yang karbu ya. Oke, kita akan menggunakan motor Yamaha Mio ini. Yoi. Apakah kita bisa menang menggunakan motor Yamaha Mio? Kita lihat aja ya nanti pas balapan. Oke teman-teman, ini udah ada musuh-musuhnya nih. Udah kita panggil musuh-musuhnya, nanti kita akan balapan. Tapi sebelum kita balapan, kita upgrade dulu motor ya supaya kenceng, dan nanti supaya kita menang ya teman-teman semua. Oke, supaya gampang kita upgrade langsung semua ya performanya. Oke, kita mau lawan siapa nih ya? Lawan siapa aja kita jabanin. Oke.
Oh, kayaknya Satria menantang kita. Motor Satria FU, yoi. Macem-macem dia mau selawan sama Yamaha Mio, yoi. Kita lihat aja. Oke. Motor ini udah gua bore up, yoi. 150 cc. Waduh, dia mau main curang. Oke, kita jabanin aja. Oke, men. Yoi, motornya kenceng banget. Oke. Ya, aduh, nabrak teman-teman. Ternyata gue lupa di sini ada penghalangnya ya. Jadi kalau sama kita nggak hati-hati bisa nabrak ya kitanya. Ya, treknya emang nggak begitu panjang ya teman-teman. Cuman ya lumayan seru ya karena ini udah dimodifikasi lagi nih treknya. Dan menjadi trek yang bener-bener kayak trek drag resmi ya. Oke, kita mau lawan siapa lagi nih? Waduh, ini orang banyak banget ini di sini. Oke, kayaknya udah ada NMAX sama motor ninja. Yoi, kita ikut nimbrung aja dah. Kita jadi balapannya bertiga nih. Ya teman-teman, ini emang motor ini sebenarnya nggak begitu mirip ya sama gambar asli tadi ya. Cuman ya hampir-hampir lah. Ya karena motor ini udah lama banget gua jual dan gue juga agak lupa-lupa dan gue juga punya fotonya itu enggak terlalu banyak untuk motor ini, jadinya gue buatnya itu seingat gue. Cuman emang dari dulu gue itu pakai peleknya pelek 17 ya, cuman suka gonta-ganti gitu, ada pelek 17, pelek 14. Dan ini yang membuat motor ini beda adalah emang dari dulu gue juga spakbor belakangnya gue copot. Dan juga dulu gue pernah buat motor ini, pernah buat gue balapan ya. Cuman ya kalah mulu, jadi gue simpan aja di rumah. Gue jadiin kendaraan gue sehari-hari dulu waktu gue masih SMK ya. Oke, kita akan melawan lagi nih motor. Oke, Satria FU masih penasaran kayaknya mau ngalahin motor kita ya. Oke, kita jabanin aja lagi. Oke teman-teman, kita akan mulai aja nih ini ya. Oke, ini waktu kita nyetir seperti ini ya tampilannya. Yoi, pas banget ini waktu dragnya ini kelihatan stangnya gitu, jadi dia kesannya kayak nunduk gitu. Oke, menang lagi. Ya motor Satrianya nggak ada apa-apanya buat gua mah. Oke, kayaknya Yamaha NMAX sama Kawasaki Ninja udah siap nih ya. Biasanya dia udah siap. Oke, Ninja udah mau ke garis start ya tuh. NMAX-nya udah ada di garis start. Tuh kan benar ya. Oke, kita biasa ya. Kita nimbrung aja. Kita nimbrung. Kita buktiin bahwa Yamaha Mio ini adalah motor tercepat ya dibandingkan kompetitornya ini. Yoi, gue mencoba untuk ngepur dulu. Oke, kali-kali menang ya. Oh, ternyata kenceng juga Yamaha NMAX nya oh, tapi motor Kawasaki Ninja nggak mau kalah. Oh, dia seri. Gue lupa ada tembok dan gue lupa ngecek. Oke. Mungkin ya teman-teman, di video berikutnya kita akan mengetes ya motor Yamaha Mio melawan mobil-mobil sport ini ya teman-teman semua. Ada mobil sport dan ada juga mobil muscle, yoi. Oke, untuk video kali ini mungkin sampai di sini saja ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur. Oke, saksikan terus video-video menarik dari channel Whisky Lane. Oke, gue mengundur dirikan dulu ya. Dadah. Yeah, boy.